Rumeysa Gelgi adalah seorang perempuan yang lahir di Turki pada tahun 1997 dan dikenal sebagai wanita tertinggi di dunia. Rumeysa menderita jenis kelainan yang disebut sindrom Weaver, yaitu sebuah kondisi genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan tulang berlebih. Jenis kelainan ini menyebabkan tulang Rumeysa tumbuh sangat cepat, bahkan mempengaruhi beberapa bagian organ tubuh lainnya, seperti bentuk dan tampilan wajah, mata, kepala, dan suara. Gen EZH2 yang menyebabkan sindrom Weaver yang dialami Rumeysa tidak diwariskan dari orang tuanya, melainkan tanda-tanda jenis kelainan yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya, dan bahkan tidak banyak ahli yang mengetahui tentang kondisi ini secara detail, sudah tampak sejak ia lahir. Setelah lahir, Rumeysa segera didiagnosis di klinik anak yang berada di Universitas Hakkâdî Turki dan menunjukkan ukuran yang luar biasa besar untuk ukuran bayi yang baru lahir. Selain menderita sindrom Weaver, Rumeysa juga menderita penyakit hernia umbilikal yang menyebabkan tulang belakangnya melengkung ke bagian samping dan mengharuskannya menjalani operasi. Ketika usianya mencapai 5 tahun, Rumeysa bisa berjalan untuk pertama kalinya dengan bantuan alat setelah menjalani fisioterapi selama 9 bulan. Meski demikian, karena kondisi langka yang dideritanya menyebabkan Rumeysa tidak dapat belajar di sekolah seperti anak-anak seusianya. Ia terpaksa menjalani pendidikan dari rumah dan dapat menyelesaikan pendidikan SMA-nya pada tahun 2016. Meski mengalami kondisi aneh yang mengharuskannya keluar masuk rumah sakit untuk melakukan operasi, fisioterapi, dan riwayat medis yang amat rumit sejak bayi, akan tetapi keluarganya sangat setia berada di samping Rumeysa dan menemaninya melewati semua itu. Sindrom Weaver yang dialami Rumeysa telah menyebabkan beberapa masalah yang harus dijalaninya. Setiap kali ingin bepergian, Rumeysa harus menggunakan kursi roda. Meski di sisi lain, ia dapat memakai alat bantu jalan yang dapat membantunya untuk bisa melangkah dalam beberapa saat. Di samping itu, Rumeysa juga harus memesan setiap pakaian sesuai dengan ukuran tubuhnya, mulai dari alas kaki, baju, celana, dan lain sebagainya. Beruntungnya, wanita yang berusia 24 tahun saat ini telah berada dalam kondisi medis yang stabil. Dan untuk memperkuat ototnya, selain fisioterapi, Rumeysa juga melakukan renang setiap hari. Kelainan kondisi yang dialami Rumeysa tidak membuatnya berkecil hati. Justru, kondisi tersebut membuat Rumeysa merasa istimewa dan menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Sejak berumur 18 tahun, Rumeysa telah dinobatkan sebagai salah satu bintang Guinness World Record dengan gelar sebagai remaja tertinggi di dunia. Pada tahun 2021, Rumeysa diukur kembali dengan tinggi mencapai 215,16 cm dan kembali meraih rekor kedua sebagai wanita tertinggi di dunia. Selanjutnya, pada Februari 2022, Rumeysa juga berhasil mengoleksi 3 gelar tambahan sebagai wanita dengan jari terpanjang, tangan terbesar, serta punggung terpanjang di dunia. Dengan demikian, Rumeysa berhasil mengumpulkan total 5 gelar Guinness World Record sejak tahun 2014 hingga 2022. Dan sejak dikenal oleh dunia,
Rumaisa sering tampil di layar TV nasional dan sering ditunjuk sebagai pembicara di hadapan jutaan orang untuk berbagi pengalaman, pendidikan, serta mengenalkan dan menanamkan kesadaran akan kondisi langka yang dialaminya. Sebab menurutnya, ketidaktahuan seringkali membuat orang-orang melemparkan cacian, ejekan, dan lain sebagainya. Selain itu, Rumaisa juga sering menggunakan media sosial pribadinya untuk menyebarkan dan mengenalkan kelainan kondisi dirinya yang mungkin juga dialami oleh beberapa orang di seluruh dunia. Dan sejak tahun 2021, Rumaisa telah bekerja sebagai pengembang web front-end di sebuah industri teknologi yang memang menjadi impiannya sejak kecil.